benarkah Habib itu keturunan Nabi, maka ada namanya Maktab Alawiyin di Jakarta. Jadi Raja Sultan Siak itu kan katanya keturunan Habib As-Sayyab Ban Hasan. Dimintakan silsilah nasabnya ke Jakarta, ditelusuri ternyata memang Habib keturunan dari Imam Ja'far Shadiq, sampai nasabnya kepada Zainal Abidin, anak dari Husain, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib diambil dari kata hub, cinta, sayang. Habib kan kita sayang betul dengan dia. Sayang kita dengan datuknya, sayang kita dengan cucu cicitnya. Tapi kalau ada orang mengaku-ngaku Habib, kita tak salah juga untuk menengok. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Ada syahadah dari Maktab Naqabah Alawiyin dari Jakarta. Oh ada nih. Jadi jangan dia modal hidung panjang aja. Rupanya dari Pakistan. Tapi kalau saya mengaku Habib, takkan ada orang percaya. An asila qarabati ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya, an asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15. Mana lebih tua, Zaid bin Sabit atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas lebih tua. Tapi ketika bersalaman, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Karena kami ingin memuliakan keluarga Rasulullah. Cium. Jadi kalau ada jamaah cium tangan saya, kenapa ente cium? Saya bukan keluarga Rasulullah. Ustaz sudah mengajar kami. Banyak ustaz-ustaz lain yang lebih alim. Oleh sebab itu maka Habib itu adalah keluarga Rasulullah kalau dia punya silsilah nasab. Kalau dia tak punya silsilah nasab, mengaku-ngaku, maka dia sudah menyiapkan tempat duduk dari kursi neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa ma'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka.